Mobil terjun bebas ke Kali Item Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum terjun, mobil ini melaju kencang. Sempat pula menghantam separator pembatas jalan. Diduga kuat, pengemudinya mabuk berat. Peristiwa kecelakaan tunggal ini terjadi Minggu 5 April pagi. Sebab kesulitan mengevakuasi mobil, petugas pemadam kebakaran akhirnya menggunakan alat berat. Dari arah sana, timur. Oh, ke Kemayoran. Ke arah Kemayoran. Oh, gitu. Tadi yang bawa mobilnya laki apa ya perempuan? Laki-laki. Usai dievakuasi, mobil dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Pusat. Sedangkan kasus kecelakaan ini masih ditangani polisi sektor Kemayoran, Jakarta Pusat.